Yeza, Yeza, kembali ke Pop Express bersama saya Aaron Al-Fatih dan saya Haris Salim. Ya, dan ni juga Syazwan Hasan. Ya. Sekarang ni kita dah asal kau dah pendek. Dah penat, dah penat. Oh, Aaron masih tinggi tengok. Okay. Kita pen kaki dia, kita pen kaki dia. Tak, bukan kau orang yang pendek, aku yang lebih tinggi sebenarnya. Kita naik lift, kita naik lift. 1 2 3 turun. Turun. Okey, dah cukup. Dah cukup. Alright Aaron, inilah dia. Artis jemputan kita pada hari ini. Tak lain tak bukan ya. Syazwan Hasan. Tak apa. Syazwan Hasan. Kita high five tak, sikit. Dia bukan apa. Kena tahu. Kita first day masuk kerja. Okay. Kita nervous. Betul. Kan? It's okay bro. It's okay. Yeah. Alright. Syazwan, sihat? Apa khabar? Alhamdulillah. Kenapa tak pendek-pendek? Kenapa tak pendek-pendek? Dah tinggi-tinggi je lah. Boleh. Alright. Sebenarnya ada confession sikit lah. Masa Aaron tengok filem Pulang kan. 3 kali menangis. Tapi ada satu part yang kelakar. Bukan Aaron seorang je gelak dalam hall tu. Semua orang gelak. Bila watak Syazwan keluar, dia orang cakap watak you ni macam potong steam lah. Potong steam. Tak, macam ni kau boleh tengok tak keluar lagi kan? Tapi Aaron kan memang special. Tapi tak apa, mungkin Syazwan boleh kongsikan sikit lah sebenarnya. Apa watak yang potong steam ni sebenarnya? Yang potong steam eh? Okey. Saya Syazwan Hasan memegang watak sebagai Cikgu Hasan dalam cerita Pulang. Baru nak tanya watak apa bukan? Cikgu Hasan tu sebenarnya dia adalah macam mana? Macam mana? Orang yang kira macam dia nak jaga Cik Tom. Okey, Cik Tom. Semasa Ottoman tu berlayar. So dia dia juga merupakan cikgu kepada Omar iaitu anak Cik Tom. So mungkin dalam cerita tu orang tengok Cikgu Hasan ni macam potong steam sikit. Dia cakap sebab dalam cerita tu Cikgu Hasan ada macam penyimpan perasaan sikit. Kenapa gelaris? Nak tanya juga. Dah ada simpan perasaan kan? Okey, apa specialnya cerita Pulang ni? Bagi Syazwan sendiri, apa yang special cerita Pulang? Dan kenapa penonton kena tengok? Itu paling penting. Bagi saya personally lah, kita jarang tengok cerita-cerita Melayu yang ada CGI effect yang macam cerita Pulang ni. So untuk filem Melayu, kalau korang nak tengok filem Melayu yang dah one step ahead daripada level yang sekarang ni, korang kena tengok Pulang. Bukan. Do you love me? Itu saja. Itu saja. Untuk segmen. Itu saja. Hashtag kita pada hari ini. Alright. Okay, kalau kita bertiga nak menari sampai esok tak habis-habis. Tapi sekarang ni kita nak kembali ke Syazwan Hasan. Yep. Ada soalan-soalan yang sangat panas tapi bukan dari mulut saya tapi dari plasma. Kita nak tengok soalan yang pertama. Bukan jahat, cuma ambil peluang. Mungkin boleh share maksud sikit. Maksud tu mungkin dia ambil daripada filem Pulang jugalah. Okay. Sebab saya rasa dalam filem Pulang ni tak ada watak antagonis pun. Macam saya sendiri watak Cikgu Hasan ni, dia cakap cuma ambil peluang tu maksudnya. Di masa Ottoman tak ada tu, dia ambil peluang lah. Dia ambil peluang. Pandai. Sikit-sikit dia kenal-kenal dengan Cik Tom tu. Sebut tentang soalan tu kan, saya nak tanyalah. Macam mana Syazwan boleh relate dengan watak cikgu yang dimainkan tu? Adakah in real life you pun macam tu? Macam Cikgu Hasan kan? Tak. Sebab apa? Sebab in real life, dia bila menguat perempuan, dia tak payah dia menguat. Perempuan yang datang ke dia. Betul. Next sini, kita tengok next soalan. Soalan yang kedua. Syazwan Hasan tak pernah terfikir cinta lokasi. Iya ke? Iya ke ni? Cuba komen sikit. Memang benda tu tak pernah fikirlah. Okay. Tapi kalau diorang suruh saya untuk rapat dengan pelakon tu untuk tujuan-tujuan pemasaran ke apa, saya tak ada masalah. Tapi untuk cinta lokasi memang tak pernah terfikir kot rasanya. Tak terfikir eh? Tak terfikir. Sama lah kita pun tak pernah terfikir kan? Kita tak boleh. Tak apa. Bukan kita. Kita dengan orang lain lah. Awak ni macam comel sikit. Kita jangan mengarut sekarang ni. Kita nak cakap terima kasih kat Syazwan lah kerana sudi datang ke Pop Express. Nanti boleh say hi lah dekat Yang Raja. Yang Raja. Mustafa. Yeah. Tapi sekarang ni kita nak rehat sekejap. Sebelum tu kita nak kongsikan apa tu Haris? Kita nak kongsi. Kerongsi pemulik. Ya Allah, apa benda ni? Kita nak kongsi cerita pasal Syamel. Sebab sekarang ni dia macam senyap je kan? Senyap je. Tak tahulah. Jom kita tengok. Check it out guys. Kiki. Nah, cukup lah tu.